start enjin. Zoom, okay. Zoom. Zoom. Okay, mati enjin. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi dengan konten yang baru, dengan tutorial yang baru, dengan ilmu yang baru. Jadi kalau korang nak sesebuah ilmu, nak pengalaman, nak dapat orang kata tutorial, tengok video sampai habis. Kalau tak faham, ulang tengok. Tak faham, ulang tengok. InsyaAllah kau akan dapat ilmu baru. Okey, hari ni aku nak share satu lagi ilmu baru berkenaan dengan Van Vanette ataupun Nissan C22. Okey, enjin L15. Okey, kau tengok tadi nampak ni, ada air keluar . Dan kat sini ada nampak kesan karat. Okay. Ni dah lama berlaku ni. Jadi biasanya dia akan keluar air kat sini apabila enjin dah panas. Okay. Jadi kadang-kadang orang pelik kat, bang, kenapa van saya air radiator selalu kurang lah bang. Saya kadang tambah sampai setengah botol, satu botol sehari. Okay. Ini aku nak share. Yang pertama, korang kena buka ni dulu, penutup ni. Korang periksa tepi ni semua. Kadang-kadang kelopak ni dia kemek. Bila dia kemek, dia tak fit, tak grip, jadi air akan keluar. Tengok ni elok. Satu lagi, check pula dia punya getah cap radiator ni. Kadang-kadang getah ni dah keras. Ada yang aku jumpa getah ni dah tak ada tau. Dah tak ada dah getah ni, dah botak dah. Jadi aku dah cakap dah sebelum ni, cuba buat benda yang paling murah dulu. Yang paling murah, semurah mungkin. Yang murah ni, kadang-kadang orang dia buka radiator, dia buka radiator, hantar servis radiator, lepas tu dia tambah lagi extra punya spare tank, tukar hose semua, air still hilang juga. Jadi aku cakap, cuba tukar yang paling murah dulu. Ni paling murah. Yang ini kalau stiker pun dah tak ada, dan kau tengok. Ini lepas tu dah satu stiker tak ada. Kadang-kadang dekat sini botak tak ada, langsung chop. Aku tak tahu brand mana. Brand coket ke? Aku tak tahu. Jadi aku akan masukkan ni . Ni brand. Ni brand aku masuk. Ini made in Japan . Okay, made in Japan. Harga dia berapa ringgit je. Tengok daerah lah, tengok kawasan kau beli. Dan aku masuk 1.1 bar, 1.1 bar made in Japan . Dia bukan setakat stiker, dia ada pahat kat sini. Okay, aku akan masuk ni. Sebenarnya kenapa aku share benda ni? Benda ni aku dah sahihkan, dah sahkan. Sebab benda ni aku dah buat lebih kurang dah 2 hari lepas dah. Aku dah buat, kemudian aku dah pasang. Aku biarkan dia hidup beberapa jam, air dah tak keluar. Jadi timbul idea kat situ kat aku. Kenapa aku tak share benda baik kan? Kenapa aku tak sharekan tutorial yang elok ni? Supaya orang lain pun faham, supaya orang lain pun dapat ilmu. Okay? Jumpa lagi di lain tutorial. Di lain, orang kata di lain ilmu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.